Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Joko, Bugis, dan Pak Fajar serta teman-teman yang saya banggakan, saya akan mempraktikkan percobaan IPA berjudul Surat Biru. Selamat menyaksikan. Alat dan bahannya adalah teh air hangat, kertas APS, betadin, dan gelas. Air panasnya dimasukkan ke gelas yang pertama. Lalu robek, sobek kecil-kecil kertas APS. Ditunggu selama sekitar 2 menit. Lalu teteskan betadin 10 sampai 20 tetes pada gelas yang berisi air biasa. Nanti akan dibandingkan dengan yang tidak dikasih kertas APS. Yang gelas air hangat ke gelas berisi betadin. Warnanya menjadi hitam empat. Dibandingkan dengan yang tidak dikasih kertas APS. Pindahkan. Nah, yang ini warnanya lebih terang, yang ini lebih gelap. Karena pada kertas APS terdapat zat pati yang berasal dari tepung tapioka yang berguna untuk memperhalus permukaan kertas. Ketika kertas dimasukkan kepada air panas akan membentuk warna biru, warna hitam, dan udah. Ya, sekian dan terima kasih. Mana? Ini tunjukin, mana? Mana? Tepuk tangannya mana? Yeah.
Surat birunya mana, surat birunya? Surat birunya.